rungone Saudara sikat pengalaman dulu sat menang ya para sulur segerau onong sore ini nang pondok kuki ini aku ngaturi selamat sore KPWI lanang to waton ing sore ini orang yang meneng kisan aku ngaturi penyepanannya awakku makaro kuduku anu-anu ikuti aku anggonku pagi tunaku yang segera mengkabe mengkawakon esok riki aku esok seukungi pangas somo marang segera mengkabe wae esok riki orang yang meneh sing bakat atur ki ini bagi esok riki kamelan pulau laras mengerti dino pirone wetone ana ing ngati won mengkumi sore iki areng nganake selametan raselametan ya sajenan saanane bisa kesen malah sedulur sing tak aturi sing ora tak aturi matur kesuwun kepada malah teko ing sore iki aku atas poseter lansing poseter Pura Laras lansing di pondok ini ya matur suwun kabeh sewu matur suwun anggone sliramu kabeh bisa temeko nejani apa kang dadi kapelanane pergumulan Pura Laras ing sore iki aku atas nama poseter aku matur kesuwun marang jelirane kabeh sing dorong Pura Laras bisa kaya ngene dur iki yo minta bisa kaya wonge ra ning kene ananging perlu tak omong iku Pak Rijo Pawero Edward advokat wonge melu dorong awake dhewe Bapak Sailan Bapak Mudi Wirjo Legimin Bapak Meryl Lan Bojone Bapak Christian Isa Lan Bojone Mofro Lan Menir Rin Sing Total Wars Mengarep Angono Itu Bapak Dorong Bapak Kesun Bapak Willy Lan menunggu anakku anakku kabeh wae sing melok gluntah sore iki lan iki ene-ene para wanita-wanita sing tak belajari ngamel sore iki aku padha sewu matur kesuwun pisan temeko anake ora temeko pengangguran padha go hadiah go apa anake motor matur kesuwun marang dorong perkembalan Pura Laras iki ya Pura Laras iki kronos rene sasi lan taun sing wis kepungkur iso nganani jenenge Pura Laras iki gamelan orkes iku ana sak menema taun sing wis kepungkur ana pelajaran dalang limo cacai eneng dalang kok ora eneng gamelan sing tukang nabuhi terus aku duwe ancasan takok tanom-noman kok gelem padha cawe-cawe gameli ngurupuni kerawitan Pura Laras yo dino ngakliwon iku awe dhewe lekas bibit-bibit pelajar temakan dino saiki semarang melaku ape orang yang anak-anaknya bobo mulano saya itu di TI aku jenenge di berkai sesaji sing nulung awai dewi ini sing gawe urip bisa awai dewi temen-temen kau ini adoi kita suun sedulur Pura Laras kabeh
sing wis kumpulan, ayo ditemani sing belajar. Awit sakjroning lili to ngene ora ning ngene, awang awake dhewe. Lan sing sing kepengin belajar, ayo padha belajar. Ora perlu lu wong wis tuwa, awi. Gelem mesti dadi. Opa. Ora siki ora kanggo aku jenenge Lipur manai wong sing kepingin sing seneng kabudayaan Jawa. Sing tak suwun wong Jawa sampe seneng kabudayaan Jawa. Yes dulur, ora aku ora ngomong kok. Yo matur kesuwun sewu kanggo matur kesuwun kanggone sedulur sing sing dorong kula laras iki mau awake iso sore iki iso iso kaya ngene kedene sama dayane sedulur-sedulur sing dorong iki mau sing tak celuk jeneng siji-siji mau ya sedulur nggih sedulur kula laras yo ora liwat aku tak cukup semono omonganku mana enak kurangane lan bukti anggonku matur ana ngarepane sedulur kabeh tuwa nom aku sing maaf wae ngomong ngoko lan ngomong bokso wae sama bokso ya iki maaf wae ya ora liwat aku nyawut nyuwun pak lekimin mau diwenyo tak kong besem apa kan tadi panungune kura laras sing sore iki kalian nemene panungune miras sasi suro tahun nyar lan pirone kura laras ya pak matur nuwun seluruh. Nyuwun-nyuwun saya pamit mugi datang kula kalono amatur wonten ngasanipun para pinisespo saha nembe masanipun galer kelawan asingipun kurung ya ngene ingkang sami anenggih rawuh wonten ing panjal pekaranipun Bapak Paimin tiyang sekalian yang datang sonten sakniki. Pramila to kula punawantun menika amatur nggih kula nenggih kasuwun dening Bapak Paimin lan Ibu Sarini kapuri ngaturaken pokan atas sedaya panuwunipun ing dalem semesta niki. Sadinipun kula amatur ingkang kathah mbok bilih wonten rapatipun saruh putipun Ratu Duto Prantoto wonten tumpang suhipun ingipun kula amatur. Nggih kula nyuwun dumateng para pinispus saenipun sih agung samodra kang tangan kula nggih. Semanten iki kula anggenipun kula badhe matur menika nggih cara menika iki mung sedaya kenalan nggih. Kanca kenalan saenipun nggih kula campur-campur mawi tembung ngoko. Nggih kula jeng nambahi sedikit aturipun Bapak Paimin atas pernaso menika nggihipun dimenengipun para laras menika sampun dipunci ditaken wiwit ngganten pembelajaran perdalangan banjur terus pun para nemaman menika sami belajar dipun pimpin dening Bapak Paimin inggih menika ing wuju ing taun 2014 ana pelajaran terus yo wiwit dina taun iku dalang soho iku kerawitan saya ngus brene orang ane orang ane opo-opo yo lulus lestari yo muka-muka yo adewe terus iso berkai kusti sing kuoso ngideri nopo kan tadi panggungnya adewe
ning kanggone aku ciri pribadimu yo bener belajar dalang. Ning sangko rumahku aku lagi dijebuk. Aku dhewe nek disebut padahal ora toriku. Sing kanggone aku nopo? Mergo nek ditandingke karo dalang Tanah Pulau Jawa iku aku iki bakal kamu sing liyane yo. Kok pangertene kanggone ucapane nyolake wayang suluke sak entuk niku kok oke banget atur ya yo dhewe sajane ngono iki kurang oke bacarane yo kurang oke pelajaran ana iki kepiye dereng kami dereng timbang mung ana mung sosi mung sito yo lah itu ya dhewe yo dapat yo sae-sae sane nang kene belajar. Iya, Pak Paimin ngerti saya ini. Jadi, Pak J ngerti style saya ini. Pak Joni harus menunggu. Tapi ini kabar belajar-belajar pembarangan. Nah, ini saat dilalai ya tunggal besok, tunggal kerawitan ya tunggal. Iya, saya ini benar. Iya, neng tunggal organisasi. Menurut saya. Kenapa kok aku bisa matur organisasi? Ya per nek organisasi londo nek Jawa apa Pak Sumpan perkumpulan ora mung aran perkumpulan amarga dhewe saiki jenenge saiki Purwolaras wis di sekseke karo negara wis di duweni layang sangko negara. Nah iku tur landane dhewe Purwolaras iki ning dipengasani dening Bapak Ibu Cakir kebantu dening biayane itu wis itu statut. Biayane statut iku sing budidaya ya iki disebut karo Bapak Ibu mau Bapak Rejo Pawiro Edward kata Bapak Kito iku sing nuntunane dhewe ya mekane dhewe dene saiki wis itu tondo layang Songko Nukares dilepokin yang KKF dilepokin yang Minister Pembangunan Sate menang-menang menawa itu putusannya Songko Kildun Saskia itu menawa itu harus ngerti Dewi Kiwis Indo Stadion jadi ini cawaya-waya menawa pemerintah butuh ke kebudayaan ya itu jadi duluan di sini Sopo itu apa ya ada yang kono yang sana. Nah, strategi itu pamane wong ning wong urip iku ya kaya bandingane ae Jaksel apa-apa identity card ngono ta. Lah kok ana pengarangan iki ya kaya yang kebon gitu. Upamane motor ngono ya nomor buis ya ta wis diaku dening negara. Iku ya ngono. Lah saiki wis brene iku wis pernah brene dhewe wis langgeng jumeneng mana-mana iki kono tambah-tambahan poro palestri podo ke mereka liko podo lumpuna kono poro palestri sajani dore nekape yuk kenal tau ya liko dore nekape yuk kenal tau rosini dikowo tadi ini iso nyukseni dewe ayo dore ini rosini kabel dore ini rosini iso nyukseni dewe sing dwe niat yo niatnya dewe yo niatmu yo niatnya iki Purwolaras ngono to. Ya. Wah. Iku rampe kaya leden-leden kaya sinden-sinden iki. Enak sing saka Jawa Tengah, enak sing saka Jawa Barat, enak sing saka Prancis nang barang. Kira-kira. Yo, lah saiki wis sekali wanci akhirnya bakal njar wae kan dadi kajat niate sejoban unik Purwolaras sing dipimpin dening Pak Aine karo Ibu Sarini sabare iku keperluan di matrapke tak pada gelar syukuran ini boleh dianakil lah banjur
Purwo laras iki nganake ringgit Purwo sak seret-seretan ya. Terangku terus ono bar ringgit Purwo terus ono suka-suka lagu-lagu opo gending-gending sing biasa kelentengan ada yang dungu sang turune ya nangku terus nek nuju arah ditutup engko wayang jejer nek penutupan ya terus iki engko bar Galatungguri rakita ning kok gombrono di pracik karo besar ini karo diajane nangku terus krawitan lekas ngiringi bapak dalang ya nangku sanjure kecane dalang iku engko jejeran berjejeran engko terus sing suka ya seretang-seretang wae lalu terus apa jenenge to nek arep ditutup engko manawa jam 8 pas setengah 9 iki afron kote lockdowne jam 9 to lalu terus temen nek arep ditutup lalu terus jejer iku terus wis lagi iki dalange sing dalang nang kene ana wong telu ana wong telu lah sing langsing arep kanggo engko sing ning sangko Jawa Tengah wong tekan kene yo tarekku piye yo rayuan sangko kanggone iki engko gelar kenduri iki gelar syukuran iki nyuwun sewu karo para pinuspo engko carane engko ngene pinangka ngoyak jamil yo ling besemenyan engko engko dicororo roto seru wae yo nganggo-nganggo mic iki rambut dadi engko iso jamblang iso jamblang bare mbumi sing dibandekke yo biasane alon-alon to ya iki mbok dibandekke rambut di nak wis bar besemenyan rambut terus dibongani karo Bapak Kiai Edi Sailana saat bisa-bisa ini peradiwat soal gini aku ini di pasar baru bapak-bapain yang resem menyan iya aku ngalo panges dune songko poro pinas kok aku wae nom lantuwo lanang lantuwo wae kabur wae ngalo panjurung panges dune kasut boyo iso kersanan opo kan tadi secoban mune bapak-bapain dan ibu saat ini atas sing mengasani kerawitan Polwalaras, gini, kalo intern cekap semantan, gini kalo tahun talis matur akan matur nggak sesuai, gini. Ngomong ini ngeweli kayak covid.
Iya, sesuai dengan ini dan cakaran dengan fakta satu oleh pemerintah dan kemudian sebuah sama cakaran kemudian yang satu oleh kata melalui kata menopang 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 kata ampun mandek, ampun temennya, ampun sila sore, ampun sila mandek, ampun sila sore di kantor pun Gusti Umpama Kusuma selatan seminggal yang panen dengan bapak Kusti Kupati iwan panen pembunuh di jenis selajen seminggal wonten dengan yang panen dengan sanita yang panen dengan sanita
wonten kemun kopi. Rapat dan juga ini yang kasih kumur ini mungkin berdasarkan bahasa padat memujud ini butuh ini kasih perlengkai Bapak Fainan ini sakwar untuk Bapak Kemes saya ini pun para menurut kalau seperti ini nilai sangking dengan bahasa mengatakan yang kau wajib melakukan sudah pun nilai sangking lor bantul ngalor yang kau wajib melakukan si suci nilai sangking lor bantul ngalor yang kau wajib melakukan rojaman nilai sangking itu bantul ngalor menitul yang kau wajib melakukan bisa rasul selama setelah di panas itu jadi bersuri suka nanti beri di panas itu rahayu yang keengkau dan lajang setengah jadi pun orang tetap berpadaan atau sasal menko yang desa kembali mengkoro itu wajah usahkan menko sedara-sedara itu bapak Paimen lani empat saya menikah ingkar petak sangat kepentingan bersama yang bio peramal di penas juga di konsumsi semua tentu sepanjang dengan hayu ingin ingkar lukun tak sepatut apa Paimen yang ikut tak kesawan di rumah yang tetap sehat para sebuah teman gampang dan sering pun perusahaan dan orang pengen bisa ingkar sak dalam pun selain ditangin pun bapak Paimen ngawang tangan dan berpura semua bumi menikah ingin ingkar dukung menit dikompeti menikah kaki semua bumi ini semuanya pikan bumi peramal bapak Paimen kok ngerawakan poro pinspot kesan ikan yang memang dia sangking ke belas kawan ini menikah saat ini pun nyakseni sejuk paling unik pun Bapak Paimen ini hanya sombong menikah waktu itu menikah pun dari pun sangking panjang perkara ini pun Bapak Paimen begini bukti nonton itu ini pun cuman dapat yang Bapak waktu itu paling manggil merahayu lucen karena waktu itu menikah tertekan bukti merahayu menikah pepayung cahit menikah pepayung kayu di rahayu menyebabkan tekan kayu basuki dan berhenti yang pun jambak-jambak untuk orang harus berusaha untuk menopok wajah yang berhenti-henti pun selanjutnya menikah angin pun Bapak Paimen mengawankan menikah arang-arang kambang menikah ini yang nanti memiliki kompeting ke sedara pun Bapak Paimen sohi pun saat ini yang kan pasti mertokok wajah yang sama ya sudah dipun Yesus wajah yang disuruh sudah dipun Yesus dan itu kan batur main wajah teguh kuat rahayu dan saat itu awal demi akhir pun saya mengumpang yang ke Bapak Paimen ngawan terkan menikah kol arwati mau mali wedang kau menikah ingin nganti kumbeli tikun petri menikah ingin kaki darahnya jana yang kau berpetusun desa dua tapi jadi para murid itu jauh jadi itu yang berusaha kaki darahnya ganjang itu minta kesan Bapak Paimen terlalu besar yang untuk minta kesan mandu yang menikah lulus lestari kaji saya sambil kalau kasih boyo kaji saya yang sambil kalau yang bisa minta kesan kasak mandu ini rahayu itu lestari saya yang kesan wonten yang alam no lajeng menikah yang pun Bapak Paimen ngawang tenaga menikah jenang su jenang soho menikah sekol surau menikah ingat dipung estu ingat dipung jauh si putih menikah ibu bang surau ingat sampun meneng menikah dinten ingat sampun kelapa ingat manut mikirat menikah percaya ini pun piambak-piambak ingat dimeneng wonten ing menikah wonten ing dinten penanggalan abuke dinten dimeneng wonten ing rebu pasal wakil ingat menikah manut itu percaya ini pun wonten ing dinten menikah wonten ing penanggalan asal pun ingat wonten wonten ing sosok pasaran pun lan ingkang kepercayaan ini pun wonten ing penanggalan aning menika inggih ingkang jumenengaken ing dinten Senin pasaran menika paing ingkang sampun kelapat inggih manut itu kepercayaan pun piyambak-piyambak manut itu tiyang tadi pun piyambak-piyambak inggih sedaya-sedaya dipun estu kenging napa ta menika menika perkembangan perwulan menika wonten sami kimpin pun wonten maneka maneka wago ingkang agemanipun ingkang kepercayaanipun inggih sami beda-beda ananging nunggal saliji wonten ing penatan menika para laras pramila sedaya-sedayanipun astu disuwuni pas wonten menika mbok pilih wonten lepatipun kuwagan Bapak Paimen Paimen lan Ibu Sari atas pengasuh saha sak pambalanipun sedayanipun saha sak murid-muridipun sedaya demi kasamaan menika dinten minggu santun tahun ikan sangpun rapat ingin nyimun sepung sambut dengan perangus semua langkung-langkung kan disuri menikah dinten so minggu santun tahun ikan pajak datang itu ini dinten menikah penanggalan akuti konten ini tahun alik menikah waktu itu manggil no lulus lestari sehat waras pasangan gampang kasar yang kepuasan dan rapan sabar tokal langkung-langkung waktu maringono rejuki engkang kata tinimbang jinten minggu santun tahun yang rasa ampun kelapat ini menikah menikah maksud ipun bubur dengan suruh lan menikah sekol suruh rejeng minggu angin itu apa
ibu saya ini ngawantengkan mereka rineng ganas karpunya pisang itu surayu anggeroni gantian mereka ingge ingkan dikondri dikondri kami pun tak dengan pura-pura saya pun ingin membuat Dewi Siti Pak Siti Fatimah ingat satu panipun kandutan pun tak dengan pura-pura saya pun karena berarti pun itu pun ini ngawantan lepati pun angin pun bapak ibu saya ini sorok biodol jodoh esri ini pun angin pun mereka ngantari mereka ngamel yoso mereka rakitan so menikah rakitan yang udah ngambil kok kangennya itu sumber kesakitan pada pemuda pemuda yang jalan jual buat pilih wanita lepati pernah yang pernah kenalan tadi menikah mas tua tua so kiman ikut pangeran ingin juga saya mau pangapun dan tadi posu isu pangat pun di pasu rahim dan kalau pasu si pusar ini semua bahasa menikah poro esti esti saya ini pun ingkar sami menikah rakitan so sakti nggak poro pavisi saya ini pun mantan sehat waras pertama saat itu saya pun awal kemudian akhir pun setelah itu menikah angin pun bapak paimen dan ibu saya menikah pengawan tenaga menikah school menikah robyong menikah ingin ingkar dipun beli dipun petik menikah ingin ingkar robyong ingin ingkar dipun robyong ingin itu cuma ingkar robyong itu cuma ingkar dipun robyong setelah itu satu kalau kita usahakan cuma menikah membidur dari seketis kirang sisi jangkut pun bapak Dewi menikah membidur dari seketis kirang sisi jangkut pun ibu saya ini soho sak poro pabesi sedaya ini pun langkung-langkung ye pandutan ini pun poro pabesi mbok diri nawang bulan setuju mbok dipun estu ini dipun suri sukong ini pun esti iji pangin surah ini jika sepatut ibu saya ini soho poro pabesi sedaya ini pun angin pun lelaki mereng engkang roko soho sak poro kripu setuju bangkman gila mereka sak poro bakal iya kuat selamat saat ini bangkman awal kemudian aku pun ingin engkang sepuluh